Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN, tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes Rujukan Tingkat Lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai! Mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya!